makan, hanya dikasih air putih aja selama sebulan. Persis tanggal 1 Oktober kami berangkat ke Bangkok. Nah, nama kita panggilnya Om Oyo. Tiba-tiba dari orang Garuda, nanti kalau ditanya orang panggilnya Om Anda ya, diganti Anda. Terus nanti ini gini, ini apa sih? Kok kenapa diganti Om? Sudahlah, pokoknya gimana? You know what I mean? Oke. Dan Om Oyo itu punya klub gede Monte Carlo. Di situ banyak datang orang-orang GI dari Amerika yang nonton kita dan sukses. Gitu. Tiba-tiba kita pulang sekarang. Om, kita masih kerasan. Enggak, kita pulang sekarang. Nah, tiba-tiba ya untuk kita pulang dalam keadaan selamat, masih bernyawa lah. Yeah. Itu aja. Seterusnya saya enggak bisa cerita.